beasiswa 16 juta guys, jangan sampai lewatkan. Setelah itu kalian juga akan disalurkan kerja. Juga ini semua itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oh my god, masih ada gitu ya beasiswa sebagus ini. Halo guys, welcome to Edufit Education with Fit. Sobat Fitri, gimana kabarnya hari ini ya weekend? Apakah kalian masih di rumah aja? Iya dong, harus di rumah aja ya, karena sekarang lagi PPKM ya. Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian lagi berada. Oke guys, mungkin kalian udah lihat di judulnya, udah lihat di thumbnailnya. Kali ini tuh aku mau ngebahas beasiswa di bulan Juli ya. Jadi beasiswa yang masih dibuka di bulan Juli ataupun yang akan berakhir di bulan Juli, karena ini udah di request sama kalian ya dari jauh-jauh hari, dari awal bulan Juli ya. Kenapa aku baru buat sekarang? Karena aku gak mau ada beasiswa yang ketinggalan gitu ya. Meskipun emang aku yakin ya, sehabis aku bahas video ini pasti ada beasiswa lain yang bermunculan. Oke, jadi kalian bisa lihat juga info selengkapnya ya mengenai beasiswa, volunteer, oprek member, dan yang lainnya di Instagram aku khusus ya, di Scoopit, S-C-O-F-I-T, atau kalian bisa tanya-tanya juga di Instagram pribadi aku di yahoo_pjint. Oke guys, makasih sebelumnya, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe-nya ya, agar aku makin semangat memberikan informasi ini kepada kalian semua. Oke, langsung aja, gak banyak basa-basi. Jadi itu beasiswanya mungkin dari mulai jenjangnya itu SMP sampai dengan S3 ada. Ini paket lengkap banget ya, mulai dari yang beasiswanya full sampai yang beasiswanya hanya berupa dana pendidikan. Oke, yang pertama itu ada beasiswa LPDP. Dan beasiswa LPDP ini tuh udah ada 2 tahap guys. Dan yang sekarang aku maksud itu yang tahap kedua. Dan dibukanya juga masih jauh gitu ya, bukan bulan Juli. Tapi sengaja aku sampein sekarang agar kalian gak kelewatan ya. Jadi buat LPDP tahap 2 itu dari 1 Agustus sampai dengan 8 September ya buat deadline-nya. Dan itu kalau nggak salah dari S1 sampai S3, pokoknya kalian bisa cek di website resminya ya, link di deskripsi box. Jadi buat link itu sesuai dengan nomor urut beasiswa yang ada di video ini. Dan ini kalau nggak salah ada 20-an lebih ya, kalian bisa lihat aja di video ini, jangan sampai di skip karena infonya sangat bermanfaat insyaallah ya. Oke guys, yang kedua yaitu ada beasiswa data print. Bagi kalian yang nanya beasiswa bagi SMP, SMA ya, mahasiswa, mungkin data print jadi salah satu pilihannya karena ini tuh berupa dana pendidikan dan diberikannya itu 1 kali. Walaupun 1 kali ini tuh terbilang beasiswa yang mudah gitu ya, karena kalian gak ada persyaratan macem-macem ya. Pokoknya info lengkapnya bisa klik link di deskripsi box. Dan buat deadline-nya itu tanggal 25 Agustus 2021. Masih lama banget ya. Oke, terus ada beasiswa Jabar Future Leaders ya, atau Jabar Future Leaders Scholarship. Ini tuh bagi kalian yang berkedudukan di Jawa Barat dan berkuliah ya di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Dan sayangnya ini deadline-nya 17 Juli 2021. Aku gak tahu ya aku kapan uploadnya, tapi semoga aja beasiswa ini masih dibuka, jadi kalian bisa untuk daftar, oke? Dan next ada beasiswa Aperti BUMN. Ini mungkin salah satu beasiswa favorit juga bagi kalian para calon mahasiswa ya, yang pengen berkuliah di Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Siapa sih yang gak mau ya? Kayak di Telkom University, terus Universitas Pertamina, BRI Institute, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya tutorialnya udah semua aku buat, maksudnya itu beberapa unip aja ya, kayak UISI, terus TELU ya, dan juga Universitas Pertamina, kalian bisa cek ya. Dan ini deadline-nya tanggal 23 Juli 2021, masih ada waktu. Next ada beasiswa pendidikan bahasa Arab, bagi kalian yang pengen berkecimpung di dunia perbahasaan bahasa Arab gitu ya. Kalian bisa coba beasiswa ini dan deadline-nya sampai dengan 24 Juli 2021. Next ada beasiswa celengan narasi, ini tuh bagi kalian yang mungkin butuh buat dana kos ya, bayar kos, tunggakan UKT, ataupun beli buku, beli laptop, dan yang lainnya. Kalian bisa cek di website dari
Kita Bisa dan Celengan Narasi ya kalau nggak salah. Jadi ini tuh bagi kalian yang para mahasiswa S1 kalau nggak salah ya. Jadi kalian bisa cek aja dan itu nggak ada deadline-nya. Artinya kalian bisa kapanpun mungkin ya daftar selagi masih belum ada kebijakan terbaru. Mungkin ikon dari beasiswa ini tuh Najwa Shihab ya guys. Siapa sih yang nggak tahu ya. Next ada beasiswa unggulan. Ini nih beasiswa unggulan itu kenapa sih jadi selalu bahan perbincangan ya. Karena selain banyak jenjangnya, mulai mungkin dari S1 sampai S3 ya, ini juga karena dana pendidikannya yang gak main-main. Ya aku gak bisa sebutin sih nominalnya karena aku juga gak tahu ya pastinya berapa, tapi setidaknya kalian tuh gratis kuliah dan dapat uang saku ya. Terkait dengan jumlahnya berapa, mungkin kalian bisa cek di website resminya. Dan deadline-nya 15 Agustus 2021. Next ada beasiswa educator. Ada juga yang komen pengen tutorialnya mungkin kapan-kapan ya, insya Allah ya kalau aku ada waktu. Sesibuk aku ya. Mungkin nanti kalau aku sempat aku bakal buat ya videonya. Jadi beasiswa educator ini bagi SMA sama mahasiswa ya kalau nggak salah. Dan deadline-nya sampai dengan 30 Juli 2021, masih ada waktu banget ya karena akhir bulan gitu. Next ada beasiswa bedak cerdas, ini tuh dari Badak LNG ya. Dan untuk khusus daerah tertentu ya, kalau nggak salah Bontang ya. Dan deadline-nya 31 Juli 2021, ini tuh jadi bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa aktif nih. Dan minimalnya itu akreditasi B ya bagi UNIF ataupun jurusannya kalau nggak salah. Kemudian ada beasiswa ISRP Unbin nih. Jadi Unbin ya, kalian kuliah di Unbin gratis, bebas biaya tetap semester sampai lulus dan biaya bangunan. Jadi itu buat tahap 2-nya dibuka dari 12 Juli sampai dengan 9 Agustus. Jadi guys, buat beasiswa ada yang nanya ke aku beasiswa bagi kalian yang dari SMP pengen ke SMK atau SMA. Sebenarnya ada mungkin ya kayak beasiswa CT Arsa ya kalau nggak salah, tapi jarang banget guys beasiswa bagi yang mau masuknya itu ke SMA atau SMK. Karena kebanyakan beasiswa itu bagi kalian yang mau masuk ke jenjang perkuliahan ataupun kalian yang lagi ongoing gitu ya, yang lagi kuliah. Banyak banget beasiswanya kalau itu ya. Jadi mungkin kalian bisa kumpulin dulu aja prestasi di SMA atau di SMP buat nanti kalian mendaftar di perguruan tinggi impian kalian dengan beasiswa ya. Oke, next ada beasiswa skripsi tahap 2. Ini tuh dari Yayasan Haji Kala. Mungkin dari kalian yang lagi skripsi pastinya butuh dana ya. Skripsi itu kan mungkin print-print out apa gitu ya, terus bimbingan sama dosen, ongkosnya dan yang lain-lainnya. Ini tuh deadline-nya 18 Juli 2021. Kemudian next ada beasiswa San Jojo Pandemi. Ini tuh bagi mahasiswa aktif Unika Sugi Japranata ya. Ini deadline-nya sampai dengan 21 Juli 2021. Dan dari angkatannya itu banyak guys, dari 2017 sampai dengan 2020. Jadi bagi kalian para mahasiswa dari Unika ini ya, kalian bisa daftar sekarang juga karena deadline-nya mepet banget ya. Dan next ada beasiswa luar negeri dari Cendekia Baznas. Ini nih beasiswa dari Baznas ya. Dan ini tuh di mana sih universitasnya? Jadi universitasnya tuh di Al Bukhari International University yang ada di Malaysia. Wow, di luar negeri ya, walaupun masih serumpun deket, tapi kalian bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Untuk deadline-nya sendiri tanggal 21 Juli 2021, kemudian bagi lulusan SMA SMK sederajat mungkin ya, dari usianya itu 18 sampai dengan 22 tahun. Mungkin gap year juga bisa ya guys. Kemudian ada beasiswa Ibnu Battuta Scholarship dari Kalam Walau Center. Jadi itu beasiswa belajar bahasa Arab di Maroko nih. Jadi langsung di sumbernya gitu ya. Jadi kalian nih bagi yang mungkin jurusan tertentu aja ya, yang emang butuh dalam bidang bahasa Arab ini, jadi kalian bisa coba beasiswa ini. Dan deadline-nya itu 30 Juli buat kalian yang pengen mengambil kelasnya itu Januari 2022. Dan 30 Oktober bagi kalian yang akan mengambil kelasnya itu Agustus 2022. Terkait seleksi dan yang lainnya mungkin kalian bisa klik link di deskripsi box. Oke, jadi link itu sesuai dengan urutan beasiswa yang ada di video ini. Oke, next ada beasiswa keluarga Kala. Tadi kan Yayasan Haji Kala itu yang skripsi. Nah, sekarang ada buat yang keluarga Kala. Jadi khusus internal anak karyawan Kala Group ya. Jadi bagi yang bekerja di Kala Group gitu ya, anak-anaknya itu. Dan dari SD sampai PTN. Ternyata guys, ini tuh beasiswanya dari SD sampai PTN sampai
mahasiswa ya, dengan deadline-nya 4 Agustus, jadi masih ada waktu. Oh iya guys, maaf banget kalau misalnya kecepetan ya, karena aku nggak mau kalian skip, saking itu bermanfaatnya banget info-info beasiswa. Mungkin dari kalian juga ada yang lagi berjuang ya buat daftar beasiswa, buat dapetin beasiswa, tetap semangat, jangan patah semangat. Walaupun mungkin sering gagal, gak apa-apa guys, karena gagal itu biasa, gagal itu pembelajaran ya, asal kalian jangan pernah berhenti, oke? Okay? Okay, next kita ke beasiswa PPBP dan juga PPTI dari Bank BCA nih, Bank Sentral Asia. Siapa sih yang gak tahu ya mengenai beasiswa ini? Udah kalian tuh bebas biaya studi, terus dapat uang saku dan ada laptop kalau gak salah bagi PPTI ya yang informatika. Dan juga kalian ada kesempatan kerja atau magang di BCA. Udah worth it banget ya kayak ikatan dinas. Tapi ya ini sih pilihan kalian juga. Entar kalian kalau udah lulusnya mau kerja di BCA atau enggak itu terserah kalian mungkin ya. Dan deadline-nya sampai dengan 31 Agustus 2021. Artinya masih lama, 1 bulanan lagi, lebih lama lah. 1 bulan lebih ya. Kalau tadi ada PPBP dan PPTI, ini ada beasiswa bakti BCA. Jadi beasiswa bakti BCA ini bagi mahasiswa S1 semester 5 dan hanya dari univ tertentu aja ya. Nanti kalian bisa cek link di deskripsi box untuk tahu univ kalian itu masuk nggak sih buat daftar beasiswa dari bakti BCA ini ya. Kemudian beasiswa S1 Jentera Sekolah Tinggi Hukum. Ini bagi kalian yang pengen jadi pengacara atau yang berkecimpung di dunia hukum, kalian bisa coba beasiswa ini. Jadi beasiswa bagi SMA atau SMK nih ya di seluruh Indonesia mungkin, dan dari lulusannya 2019 sampai 2021. Artinya para gap year juga bisa daftar, guys. Ayo jangan sia-siakan. Jadi itu kalian akan dapat biaya kuliah full ya 8 semester dan juga biaya hidup bagi kalian yang berasal dari luar Jabodetabek. Oke, dan nilai ijazah kalian tuh minimal 7. 7 terbilang kecil, guys. Aku yakin nilai kalian pasti gede-gede lah ya. Aku yakin banget. Kemudian ada beasiswa Sari Raya Japan. Konnichiwa, ya mantapu ini ya, Japan 2021. Jadi Sari Raya itu kayak apa ya, yang menyediakan makanan halal gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalian ini nih Instagramnya ya. Dan itu tuh uang saku ya sebesar 500 ribu per bulan selama 6 bulan, guys. Jadi 5 × 6, 3 juta. Dan selain itu kalian ada bisnis coaching, lalu mentoring beasiswa luar negeri, dan masih banyak lagi. Dan deadline-nya itu 31 Juli 2021. Next, aku nggak tahu ini yang keberapa ya beasiswanya ya. Pokoknya banyak banget kan beasiswa yang lagi dibuka, yang selalu dibuka gitu ya. Karena aku dulu aja guys nggak tahu ya info-info beasiswa ini, tapi sekarang aku tahu bahwa beasiswa itu banyak. Jadi aku pengen kalian juga tahu, jangan di skip infonya, dan pastikan kalian buat share ke teman kalian agar mereka juga tahu bahwa ada beasiswa ini loh. Beasiswa yang sungguh bagus banget, worth it, sesuai dengan kebutuhan kalian, oke? Okay? Lalu ada beasiswa PPM School of Management. Gini mana nih, kalian yang udah UTBK nih, nilai UTBK-nya gak mau sia-sia ya. Kalian bisa coba untuk daftar di PPM School of Management menggunakan nilai UTBK kalian ya. Dan itu deadline-nya juga aku kurang tahu ya, nggak ada kali ya. Kalian bisa cek aja di Instagram dari PPM School of Management. Link di deskripsi box. Kemudian ada beasiswa Mendikbudristek nih ya. Jadi itu kalian akan dapatin sertifikat mata kuliah dari perguruan tinggi, baik yang di dunia ataupun yang di Indonesia. Maksudnya tuh baik yang di Indonesia ataupun yang di dunia, dengan kalian tuh mendaftar Kampus Merdeka ya kalau nggak salah ya. Dan itu tanggalnya, deadline-nya 21 Juli 2021. Ayo nih yang pengen suasana baru gitu ya, semester-semester yang biar gak gabut kayak biasanya, bisa coba program ini. Kemudian ada beasiswa Rakamain Academy. Ini beasiswa 16 juta guys, jangan sampai lewatkan. Dan ini tuh batch-nya itu batch bulan Juli, mungkin batch Agustus, September yang lainnya juga mungkin ada ya. Tapi untuk Juli itu kalian kan tadi 16 juta dengan 10 jutanya itu untuk belajarnya ya, hitung-hitung bayar belajarnya, dan 6 juta itu uang saku kalian. Program ini tuh selama 17 minggu. Dan setelah itu kalian juga akan disalurkan kerja. Juga ini semua itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oh my god, masih ada gitu ya beasiswa sebagus ini. Damn!
Sebenarnya emang banyak banget beasiswa yang sangat peduli pada kita, maksudnya tuh yayasan ataupun instansi yang peduli kepada mahasiswa ataupun pelajar yang membutuhkan ya. Jadi ayo segera daftar, kalian bisa cek link di deskripsi box, dan buat info lengkapnya, volunteer, oprek member, dan beasiswa kalian bisa cek di Instagram dari Scoopit, SCHFIT, atau kalian bisa cek juga di Instagram aku ya, karena aku kadang ada Q&A ataupun yang lainnya di Instagram dari yawan_pjynt. Oke guys, jangan sia-siakan info ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik like juga subscribe-nya ya. Bantu aku menuju 10.000 subscriber. Amin. Oke guys, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bye-bye.